Nak ambil gigi baru pun tak nampak. Okey, okey, wait, wait, slow. Oh, sorry, sorry, saya tak sengaja. Mana nak potong mesh dia? Rancangan ini dibawakan khas oleh Southern Crescent, pembekal dan juga pengedar rasmi produk medical dan rehabilitasi. Anda mempunyai masalah sakit kaki, tidak boleh berdiri lama, WhatsApp atau call 019-919-9334. Okey, Atika. Ada cita-cita nak jadi doktor tak? Ataupun seorang nurse ke? Okey, nampak macam doktor tapi bukan. Saya seorang designer. Ada sebenarnya tapi resort spend tak support lah. Pernah masa kecil-kecil dulu kan. Lepas tu Bayrat pun dulu masa sebelum sambung study pernah dapat satu course in nursing. Tapi saya tak continue dengan nursing, saya ambil course lain. Dulu takut darah. Bukan takut darah, dia macam kalau tengok darah dia akan macam take time, nanti kan akan pitam. Certain orang akan rasa macam tu. Dia akan rasa bila tengok darah dia akan pitam. Disebabkan pada hari ini kita akan bermain permainan Surgeon Simulator. Wow, okay. Before ni ada pengalaman tak? Tengok orang bedah ke dalam movie ataupun ada sedara mara yang kena bedah ke? Lepas tu dia kena tampal 4 SPM tapi lupa pula. Sebab malas sangat nak pergi klinik. Sakit tu. Sampai sekarang, berlubang lagi. Minum air sejuk, makan benda panas, sakit lagi. Dah rasa lah? Adalah tapi tak berapa minat kan. Tak suka dengan darah apa semua tu kan. Kalau biasa tengok dekat TV lah, TV ke YouTube ke yang bedah-bedah. Tapi tak terlalu yang bedah yang ekstrim lah, yang just simple-simple bedah lah. Tapi tak tengok lama lah, just bukan lebih kepada minat lah. Just suka-suka tengok macam tu. Yang biasa saya tengok dekat cerita forensik ke ataupun CSI. Ha. Anda dah sedia? Dah lama sedia. Mana tahu? Kita tak cuba lagi. Okay, jom kita start. Before Atika mulakan, saya akan terangkan beberapa peraturan game ni lah. Okay. Cuba Atika lihat dekat atas sebelah kanan, dekat desktop. Ada jumlah 5,600 ml darah. Sekiranya darah habis, NASA akan kalah. Oh, kalah. Sebab? Dia menandakan nyawa patient lah. So, maknanya patient tu akan matilah kurangkan darah. Kena menimbangkan penggunaan kehilangan darah tu. Adakah Cik Azin dah bersedia? Saya dah bersedia. Okay, ready? Boleh start dah? Boleh. Okay. Jom, kita start. Okay. Okey, saya cuba untuk capai berapa alat untuk potong dia punya mask. Macam ni nak buka ni. Ya, mari pisau ni. Sekarang saya cuba untuk capai salah satu alat untuk bedah ni. Tapi tak dapat. Oh, kena pakai pisau pun tak boleh eh? Pisau yang dekat tepi-tepi ni kan boleh? Cawan dia pula jatuh. Okey, sekarang saya cuba untuk capai tukul. Tapi tangan dia ni masalah sikit. Ini tangan pegang pun tangan kiri. Apa punya bedah ni? Wih, cucuk pula dia. Kejap eh. Sekarang saya tengah nak ambil pisau. Tapi very hard lah nak control tangan ni. Ini pisau tu. Boleh pakai yang ni lah? Ha, boleh. Wei, dekat radio. Macam mana nak ni ya? Oh, okey. Dan satu lagi, kalau sekiranya barang tu jatuh, memang mustahil lah nak ambil barang tu balik. Oh, greedy, lari. Susah agak ni. Mana nak potong mesh dia? Saya ambil apa ni? Boleh ke ni? Okey. Di mana lah gubi? Sekarang tengah apa benda aku nak buat ni? Tak lepas-lepas lagi ni. Nak potong. Cik pisang sesuai. Lalu tak boleh. Semua gigi eh. Sambil yang kurang berisiko lah. Lalu tinggi pula jatuh. Susah agak main game ni. Sebab tangan dia ni bermasalah. Oh, cheers.
Ha, okay. Dah settle potong. Baru settle buka mas. Sekarang ni saya tengah nak ambil satu tukul kecil dengan harapan saya boleh operate lah gigi patient ni tu. Ih, tak boleh buka. Aduh, nak kena buka di sebelah. Ah, tak boleh. Wait, slow. Oh, sorry, saya tak sengaja. Hey, sorry. Gunalah tangan kiri. Oh, jam tiabut. Pak ah. Sebab tangan kiri ni. Patut bedah dengan tangan kanan. Oh, berkat. Okay, sekarang tengah nak kena buang semua gigi dia kan? Okay. Saya try. Salah, sorry. Okay, nice. Seri susah. Nampak je dia okey. Saya masih tak dapat potong lebih nice. Tapi tak apa. Okay, sekarang tengah pakai penukul yang sama. Tapi asyik tersasar je. Mana gigi dia pun tak tahu. Ada berapa gigi dah tu. Saya dah berjaya buat. Susah agak tangan kiri ni. Dia jadi sekali kekok. Ambil tukul lah satu hal. Ini kalau aku jadi patient, mati lah. Mesti kan patient ni rasa sakit sangat. Satu gigi baru cabut. Tengah kosen untuk cabut gigi dulu. Extreme gila ni. Di bawah dah cabut semua. Yang gila atas ni. Atas bawah hang cabut. So saya rasa saya buat pilihan yang betul lah untuk tak continue saya punya nursing dulu kot. Okay. Dah banyak lah darah loss. Macam mana cabut gigi dah lama? Rabu gigi. Ah. Tedus tangan ni. Sikit lagi. Macam gigi-gigi yang dah termasuk kat dalam tu saya kena keluarkan ke? Ada lagi berapa tu? Tiga je lagi kot. Oh, tak kena. Oh, sikit lagi. Oh, darah tinggal 1,200. Lama gila je sini. Doktor yang bening. Saya rasa permainan dia kejam sangat lah. Tu saya rasa macam saya dah buang gigi dia semua. Saya nak kena keluarkan gigi kat dalam tu. Tak ada kan? Nah, masukkan gigi. Mana gigi dia? Darah tinggal 400. Tengok, dengan tukul pun aku pusing lah. Aku pening kan, tukul ni pening. Ini kalau bedah, bilik bedah saya sepah ni, agak-agak lepas ni. Mana gigi dia? Mana gigi dia? Oh, ni. Darah 424. Oh. Dah sikit. Nak ambil gigi baru pun tak nampak. Okey, nak buka bekas ni. Tapi darah dah menurun. So, saya tak sempat lah kot. Ini ekstrim ni. Boleh potong mulut ni rasanya. Oh. Saya tak ada harapan dah ni. Ah. Habis dah.
Okey, tamat. Dah habis dah. Surgery fail. Okey, Nasa. Right. Selepas buat pembedahan gigi, apa yang Nasa rasa? Penat eh, berpeluh-peluh ni. Padahal main game je kot. Rasa dia punya feel tu macam dekat tiang sebenar. Padahal bedah gigi je. Serius, dalam bilik ni beraircon tapi saya rasa berpeluh-peluh. Saya tak faham macam mana doktor yang bedah gigi, bukan bedah gigi je lah, yang buat surgery semua tu. Dia punya skills kan, nervous dia orang semua macam mana. Kita yang main game ni pun still rasa macam nervous, tak tahu apa nak padahal buat. Game kan? Padahal game je. Serius, berpuluh-puluh ni. Rasa berpuluh-puluh. Dalam game je kot. Terus kalau kita berada dekat situasi sebenar tu, saya tak tahu macam mana keadaan saya. Susah gila tu. Sebab dia bagi benda yang kita tak jangka lah. So, macam tadi, dia bagi apa ni? Tukul, bagi gerudi. So aku tak expect lah benda tu dalam bedah punya apa ni? Punya OT. Tapi rasanya benda tu kita boleh belajar kan. Kalau betul kita berada dekat bidang tu, kita akan belajar untuk dapatkan skill semua. Kan kita akan diajar. So benda tu, tapi untuk keadaan saya yang saya dah faham diri saya ni, itu benda yang antara pilihan yang betul lah saya buat untuk tak continue dalam nursing tu. Ini rasa macam untuk yang macam jenis orang yang nak try belajar bedah. Dia boleh cuba lah passion yang mati. Kalau passion yang hidup ni tak boleh ni. Aku pening macam mana nak settlekan. Aku pening nak cara nak settlekan. Tapi dia pening kena abuse. Okay semua, terima kasih sebab menonton video hari ni. So kalau anda semua suka saya, jangan lupa untuk komen di bawah. Dan jangan lupa subscribe, like, share dan follow video ni untuk korang tahu lebih lanjut. Okay, jumpa lagi. Assalamualaikum.